tipe A dan TG Bu Guru ajak anak-anak menghitung korek api. Nah, gimana caranya ya? Ambil buku kotaknya. Nah, caranya cari halaman yang kosong. Caranya menghitung korek api. Nah, buat korek api, buat buletan dulu. Nah, buat pentolnya baru kasih katik. Satu korek api buat angka 1. Nah, buat korek apinya 2. 1, 2. Nah, buat angka 2. Buat korek apinya 3. 1, 2, 3. Buat angka 3. Kalau PG-nya sampai 3 aja ya. Sekarang lanjut untuk TKA-nya. Nah, buat pentol korek api. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, buat angka 4. Nah, pentol korek api lagi. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, buat angka 5 dan buat seterusnya sampai 10. Ya, selamat mencoba anak-anak.